Ya, yep. Masih lagi dalam Meletup dan kali ini kita bersama dengan Hazama Hafiz Azmi mengetuai Khalif Baskers. Ya, yeah. First kali kita nak ucapkan tahniah kepada Khalif Baskers. Sebab memenangi persembahan terbaik di Anugerah Juara Lagu baru-baru ni. Tahniah terbaik, memang terbaik dari langit. Oh. Kena sebut matahari juga. Kena sebut juga. Terbaik dari langit matahari. Terbaik langit matahari, Hazama dengan malaikatnya. Outstanding opening untuk AJL. Yang diberikan oleh malaikat. Yang diberikan oleh malaikat, ya. Kau jangan ikut konti dia. Okey, tapi kita nak tanya Abang Azmi dulu. Okey, Abang Azmi. Lepas Abang Azmi perform malam tu, dalam masa 24 jam, trending worldwide tau, Khalif Baskers. So, adakah Abang Azmi menyangka perkara ni akan berlaku? Memang tak jangka. Kalau saya tahu jadi macam ni, rasa saya tak pergi AJL. Dia sebenarnya macam ada macam tekanan sebab kita mula dari bawah, tiba-tiba naik macam tu punya tinggi. Macam tekanan tu. Tekanan macam mana? Dia sebab kita tak biasa kan lalui benda-benda macam ni. Macam kejutan lah, kejutan budaya. Memanglah rezeki lah, kami anggap sebagai rezeki lah. Sampai sekarang macam mimpi lagi sebenarnya. Eh, tak mimpi. Tak mimpi, eh? Ada, saya nak ambil. Bintang popular 2008. Tapi macam, macam mana? Tak payah fikir. Daripada tadi dia duduk kenakan aku. Aku lalu tadi, fikirlah sendiri dia cakap. Dia bang, tengah fikir ni. Cantik. Okey, macam Hazaman Hafiz sendiri ada di pentas AJL bersama-sama dengan mereka semua. Bila bila dapat tengok secara live persembahan daripada Mojo Nurture Khalif Baskers, apa komen korang sebagai penonton? Hazaman dulu lah. Bagi yang tua dulu. Saya rasa... aku belum pukau kau lagi. Tak pukau. Saya rasa tu persembahan yang paling ikhlas lah saya tengok kat Anugerah. Sebab sebelum ni, kita tak pernah ada orang perform macam ni kan. So bila ada, kita rasa macam wow, ini nyanyian daripada hati. Betul. Nampak tu bang? Nampak tak? Tapi dalam kebelakang kami tak ada nama ikhlas lah. Tak ada? Belakang. Nanti masuk MLM. Tengok lama nanti nak. Okey, bagi saya itu persembahan yang saya memang salute lah. Yeah. Sebab saya pernah berjumpa dengan dia. Masa tu saya pernah buat pelancaran. Dan dia ada juga that time. Dan bila dia menyanyi, saya pernah cakap dengan dia, wish, suara dia terbaik. Dan saya pernah upload, tak salah saya. Saya pernah upload dekat Instagram, dia nyanyi lagu Bahagia Menderitaku. Nyanyi sikit bang. Serius. Bahagia Menderitaku. 1, 2, go. Macam mana? Chorus. Tinggalkan ku. Okay. Tinggalkan ku, perlahan-lahan ku terima. Semakin ku sakit, semakin kau bahagia. Semakin kau bahagia. Tapi itu tak apa. Dengar. Abang Azmi, kalau saya pergi semi final arti jemputan, saya jemput Khalif Baskers kan. Jemput dia pula. Mesti boleh menang undian. Mesti menang undian. Confirm. Okay, anyway. Abang Azmi, ini suara Nilofa tau. Tengah tu. Tadi menunggu tu. Dah kahwin ke Azmi? Kalau kat sini belum lah. Tempat lainnya kan jujur. Ikhlas weh. Jangan jujur jadi hal sekarang. At least dia berani. Memang dia berani. Tak ikhlas. Nampak? Okey, kita tengok dulu filem Meletup minggu ni. Roll it. Di tahun kelima, Villa Nabila. Filem seram Villa Nabila ni tahun kelima. Ini tak kisah tentang Villa Nabila yang memang betul-betul punya tu. Betul-betul ada eh. Arang Syafiq Yusuf. Dah jadi filem pun. Di tahun keempat, Black Hat. Filem aksi jenayah ini mengisahkan tentang kumpulan pekerja Amerika dan China masing-masing bekerjasama dan mengendalikan kes jenayah cyber yang berprofil tinggi. Oh, dia orang nak check keyboard warrior ni. Sini. Tak tahu. Okay, di tangga ketiga, Into the Woods. Filem komedi fantasi seorang ahli sihir yang memberi pengajaran penting kepada pelbagai watak popular kanak-kanak seperti Cinderella, Little Red Riding Hood, Jack and Rapunzel. Jack and Rapunzel?
Jack Titanic. Di tangga kedua, Ai. Ai. Ya ke? Filem berbahasa Tamil yang penuh dengan aksi, ngeri dan romantik dibintangi oleh Vikram dan Amy Jackson sebagai pelakon utama. Ai, di tangga kedua. Ai. What I Falling know Molotov. Taken 3. Last week pun dah. Dah menang dah. Nombor satu. Minggu ni masih mengagalkan. Memang kena tengok. Woo. Ah, itu dia filem meletup minggu ini. Dah tengok dah Taken 3. Tengok lagi. Belum lagi, macam best je. Oh, nanti kita tengok sama-sama. Minggu dah. Mana hari kau cakap kau dah tengok ke? Belum, Taken 2 dah. Taken 2 dah, Taken 3. Okay, anyway. Untuk Hazama dengan Hafiz, segelintir masyarakat kita pandang serong terhadap aktiviti busking ni. Jadi macam sebagai penyanyi, apa pandangan korang untuk mereka yang berfikiran sebegini? Bagi saya orang tu yang serong. Betul. Bagi saya orang yang cakap macam tu dia yang serong sebab dia tak tahu apa pengalaman macam mana rasanya as a busker. Bagi saya itu adalah satu seni di mana kita mencari apa orang kata seni di mana-mana dan bagi saya busking tu macam satu benda yang berfaedah daripada buat benda-benda lagi merepek ah. Yes. So, saya terasa tak patut ada pandang serong. Kan lepas tu dia orang ni bukannya mengganggu orang pun, dia orang mencari rezeki tau. Tak siapa yang cakap tak elok ni. Siapa Bel? Cakap orang tu serong. Tiba-tiba jadi marah. Soalan kau lah ni, soalan kau. Tak ni. Orang yang cakap. Orang tanya. Tapi kita jawab. Okey. Kita nak dia orang ada performance kan? Kita nak dengar sedikit dari Khalif Baskers. Sebuah lagu yang berjodoh. Apa jodoh dia tu? Dahsyat. Lagu baru dari Mojo. Dahsyat bang. 1, 2, 3, go! Aku cinta kamu lebih dari hatiku mampu. Pasti jiwa takkan bisa hidup tanpa hadirnya kamu. Sungguh dahsyatnya cintaku kepada kamu. Aku mohon jangan pergi. Aku dengan rindu. Kita dua hati selamanya takkan terpisah. Kau dan aku punya cinta paling terindah di dunia. Sungguh dahsyatnya cintaku kepada kamu. Aku mohon jangan pergi. Itu dia. Sekitar sedang media. PC, eh? Yes. PC, media. Hafiz and Friends di Hara Cafe. 25 Januari ini. Ahad ni. Ada Hafiz ke tiket? Ada lagi. Jadi anda semua boleh walk-in je kan? Walk-in boleh. Pukul berapa tu? Kita start dalam 9 ke atas lah. 9 malam. Jadi seperti mana yang anda dapat tengok tadi tu bukan Hafiz, Hazama dengan Ariel je. Tapi kali ini ada tambah lagi. Ada Hakim, Firman, Hakim and the Magistrate, ada Faizul. Firman, Faizul.
Aril, Azul, Azama, Hafiz, ada Azama, ada Hafiz. Ramai eh. Dekat 44 orang lah penyanyi. Maknanya setiap kali anda makan, satu suapan, satu lagu. Okey. Gimik-gimik meletak untuk kali ini. Huh? Untuk showcase kali ini. Okey. Ada gimik tak? Ada benda-benda gimik yang... Okay. Gimik dia kita tak adalah adalah kan. Adalah. Kena datang. Kena datang lah. Ada lagi bawa nak plan sekarang ada, ni. Eh, ada. Dan nama pun gimik. Kalau bagi tahu sekarang, tak gimik tak lah. Tak gimik lah. Dengan cerita, tell me gimik ada datang. Saja test tu. Kau macam tak ada gimik langsung. Okey, kenapa kita dengar parody meletak minggu ini. Roll it! Adalah. Halo. Dah 10 tahun kau pergi sekolah. Aku habiskan duit untuk kau. Eh, aku rela tak gunting rambut tau. Ni sebab nak bayar sekolah kau. Kau mengeja pun tak reti. Tahu. Cuba kau eja kambing. K-A-A-U. Kambing. Apa lagi bang? Apa lagi bang? Ayam. K-U-M-B. Ayam. Kau eja Jihan. K-L-M-C-U-M-P-W-Z. Triple X. Kau semua tak reti. Ha? Pengejian baca semua tak reti. Apa yang kau reti? Relaklah bang. Ngamuk-ngamuk. Patutlah gentampang dengan bapak dulu. Habis! Kau mengeja tak reti, membaca tak reti. Apa kau reti? Saya boleh nyanyi. Baik. Kau nyanyi lagu ni. Yang scene kita sekarang ni. Matahari. Boleh? Ha. Matahari tak cukup indah pada pagi yang suram. Matahari yang ni. Sinar mentari, saban hari mengejut mimpi dari lena. Oh, tak, ya aku kesian ni. Adik Balkis dah besar muka macam Jihan. Okeylah tu. Okeylah, okay, Jihan bukan tak lawa. Lawa. Jihan lawa. Sekarang. Boleh pergi jauh. Cik baik aku dah kahwin je. Tidak aku tak ada jalan. Sebab apa music video Hafiz tu tak habis macam hanging. So dia nak habiskan. Tapi baiklah. Baiklah tadi. Tapi kalau dah sampai tingkatan pun tak reti ngeja susah juga. Okey. Okay. Tapi sebenarnya kita lupa juga nak perkenalkan siapa ahli-ahli kali Baskers ni sebenarnya. Kita kenal Cik Amir je selaku Azmi. Alah, kenal ke tak kenal ni? Bukan, teringat Amir. Cik Azmi selaku ketua kumpulan? Tak juga. Tak jugalah. Dia basis. Dia basis. Penyanyi. Nabi tahu kan? Ni. Yang main Kahun. Fendi. 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 Sebelah Fendi saya kenal siapa? Nadira. Oh, Kak Nadira. Sebelah Kak Nadira, Wan. Wan. Sebelah Zaki. Dulu dia pomen. Pomen apa? Pomen motor. Dulu dia buat airbrush. Zaki airbrush. Sebelah Zaki? Syazmin. Yang main Kahun apa? Fendi. Fendi dah berapa lama Fendi main Kahun? Kalau masuk tahun ni, 37 tahun. Woi. Tak ada. Umur pun kan? Punchline. Nampak punchline dia? Kena aku. Setepek kena aku. Aku pun nak teka umur ni 38. Umur setahun dah main tahun. Tak ada. Berapa tahun lah? Okey. Serius lah. Masuk tahun ni dah. Ujian suruh kita serius pula. Serius lah. Serius lah ni. Okey. Masuk tahun ni dah tahun ketiga lah. Tahun ketiga. Kau ni. Hebat. Kak Nadira dah berapa lama main chicken ching tu? Setahun. Wan? 17 tahun. Maknanya masa tu umur berapa bang? 9 tahun dah main gitar. Abang Zaki? 15 tahun Abang Zaki main. Sekarang umur dia baru 16. Tahu. Syazwin? Syazwin producer aku. Apa Syamin?
Banyak membantu Kali Basker lah. Angkat barang Amy Mafia ni. Ni Amy Mafia lah. Amy Mafia.